Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngetes unit Heroic Airgun produk terbaru. Ini barang mantap. Kita akan ngetes kefungsian dari transfer port ini atau power wheel ini, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Mari kita cek langsung. Kita menggunakan peluru Sumo dengan berat 11,1 grain. Oke, kita isi. Cukup ya, kita isi 9 dulu. Kita onkan dulu. Oke. Nggak aja sih bisa. Iya, kamu ke dalam dulu. Ini angin di 2600 PSI. Kita main di low. Ini kita tidak main di sini ya, kita main di sini dulu apakah fungsi atau tidak di settingan low-nya. Mari kita coba. Oh, mantap sekali. Low-nya 870. Kita naik ya di medium. Oke, harus pas cara putarnya. Kalau setengah, kalau segini dia masuk ke low ya, jadi harus sampai mentok. Nah ya, kita coba. Mediumnya di 930, naik 930 ya medium. Kita langsung ke high. Kita tanpa main ini ya. High. Oh, mantap sekali. 966. Naik ya, bos ya. Jadi ini sangat efektif, berfungsi dengan baik. Kita coba naikkan lagi setelan hammernya untuk yang high. Kokangnya enak sekali ya, renyah sekali. Saat ditarik, coba. Suaranya 963. Oke. Jadi yang berfungsi dengan baik itu ini ya. Jadi untuk predator umum itu
kalau hanya setelan hammer spring saja itu kurang efektif. Bisa dilihat di sini kita sudah maksimal EPS-nya masih tetap ya. Jadi ini sangat berfungsi, sangat efektif, sangat baik ya. Ini masih settingan pabrik. Kalau untuk bisa mau lebih naik lagi EPS-nya, bisa ganti spring lagi karena ini kita pakai spring pabrikan, masih standaran semuanya. Untuk tipe ini tipe yang standar, ada juga tipe di atas ini, dia sudah menggunakan regulator kotor lipat dan tabung komposit, sudah sangat baik. Untuk laras kita sudah pakai semua twist, bagus barangnya. Saya coba lagi ya high-nya ya. Masih stabil 956. Lagi ya. Mantap ini. Suaranya benar-benar mantap. Stabil ya bos ya. Di high. Bagus. Saya pribadi saya lebih suka main di medium. Kalau high gitu untuk long range. Medium untuk akurasi di 50 meter cukup. Karena laras kita sudah memadai, sudah pakai sistem smooth twist panjang 50 cm ini. Seamless. Tabung sudah knockdown. Sudah sistem knockdown. Oke, tadi berapa kali tembak ya? 4. Angin cuman habis 4 ya? Apa 4 kali? Angin habis di 150 PSI. Karena kita tadi main di high ya. Kalau kita coba di low-nya. Ini di 2500 kita main di low, berapa keluar anginnya? Low 856. Oke, kita coba sekali lagi. Low ya. 857. Stabil sekali. Mantap. Oke. 855. Stabil sekali low-nya. Oke, 3 kali habis magasinnya. Kita lihat 3 kali tembak berapa. Ah, irit sekali. 3 kali tembak cuman 50 PSI. Mantap ya. 50 PSI ini. Unit terbaru Heroic Air Gun. Mantap. Jika adanya